Organisasi Papua Merdeka, Tentara Bebasan Nasional Papua Barat, TNPB, OPM, Kodam 4 Sorongraya, Waset Papua, pernyataan 1, saya Panglima Daerah Kodam 4 Sorongraya, Brigadir Jenderal Demi Mos, bertanggung jawab atas pemenuhan anggota Primob atas nama Brigtu Mesak Victor Bulun dan perampasan satu pucuk senjata jenis AK-101 pada tanggal 15 April 2020 di PT Waninggaran Utama di Distrik Aibat Timur Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. 2. Senjata yang dirampas tidak akan dikembalikan ke militer NKRI dan sudah menjadi senjata dinas TNPB OPM Kodam 4 Sorongraya. 3. Batas uraya operasi Kodam 4 Sorongraya meliputi 6 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Sorong Selatan, Kota Sorong, Maibrat, Raja Ampat, Tamrau, dan Teluk Pentuni. 4. Perusahaan milik asing seperti Kiran Minyak di Sorong, Gas Bumi Sere di Sorong, RNG Bintuni, BB Bintuni, dan kelapa sawit segera ditutup. Dengan demikian, pernyataan kami dikeluarkan di Markas Sarpukum pada tanggal 15 Juni 2020. Hormat kami, Brigadir Jenderal Demi Mos, Panglima Daerah